Suave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiyyil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syirah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi kama rawiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على الحوض أو كما قال صلى الله عليه وسلم نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة walhassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila alhuda wa dalalata ala alkhair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhal mal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan musliman, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua yang berada dalam masjid Kota Damansara ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Amin. Jadi alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan melazimi dengan ucapan kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang bererti segala puji yang layak kami puji hanya kepadamu wahai Allah, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya yang duduk di sekitar Kota Damansara ini untuk sama-sama kita terus istiqamah di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Dan syukur kerana pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam kuliah ya maghrib kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan sempena kita sambut hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah pasti tuan-tuan kita pun ya kena memahami konsep hijrah, walaupun Nabi dah kata la hijrah ba'dal fath, tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan Mekah. Namun kita kena ambil di sebalik penghijrahan itu, kerana kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala singgahkan kehidupan kita di dunia ini adalah merupakan salah satu daripada tempat
yang mesti tuan-tuan kita lalui sebelum kita sampai ke destinasi yang jauh, itulah yang di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita berdoa seperti mana yang telah kita aminkan setiap pengakhiran doa seseorang itu, apatah lagi kita mengaminkan sebentar tadi ya, daripada imam kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, kau berilah kebahagiaan, ketenangan kepada kami di dunia. Dan bukan setakat di dunia kami nak juga kebahagiaan dan ketenangan dan keseronokan itu, sehinggalah Allah Ta'ala bawa kita di penghujung kehidupan, itulah kehidupan kekal abadi di negeri akhirat suatu hari nanti. Mudah-mudahan kita disenarainamakan di antara ahli-ahli syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di dalam sebuah hadis tuan-tuan, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pernah bersabda dan diriwayatkan daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnahu وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه البخاري والمسلم. Kata Abi Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu, tidak berganjak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehinggalah Allah Ta'ala tanyakan beberapa perkara. Pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya berkenaan dengan sepanjang umur yang diberikan kepada kita hidup di dunia ini. Yang kedua, Allah Taala akan tanya berkenaan dengan mereka yang dipilih untuk menjadi salah seorang daripada penuntut-penuntut ilmu, dan apabila mereka memiliki ilmu, apakah mereka guna ilmu tersebut pada jalan Allah ataupun sebaliknya. Yang ketiganya, Nabi kita SAW dia menyebut Allah Ta'ala akan tanya pada hari kiamat nanti berkenaan dengan harta yang kita ada, daripada mana kita dapat dan untuk apa kita belanjakan. Dan perkara yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya berkenaan wa'an jasmihi fima ablahu au kamaqal, berkenaan dengan segala panca indera yang diberikan kepada kita atas dunia ni, apakah kita guna untuk kebaikan ataupun sebaliknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis yang telah saya bacakan sebentar tadi, bagaimana tuan-tuan Nabi mengingatkan sebelum kita dibawa melangkau ke hari kiamat, hari perhimpunan yang kedua, kehidupan yang kedua, perhimpunan di penghujung penentuan sama ada syurga ataupun neraka ini, maka Allah Ta'ala akan tanya empat persoalan ya, yang berat. Dan saya kira pada ketika itu ya, manusia, kesemuanya manusia akan dipeterikan mulut-mulut mereka, yang akan menjadi jawapan setiap pertanyaan itu adalah berdasarkan kepada amalan. Jadi sebab itu dalam sebuah hadis tuan-tuan, Nabi pernah ya, menyatakan dan diriwayatkan daripada Abi Zaid Umar Al-Khattab Al-Ansari radhiyallahu anhu, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat az-zuhr fa nazala fa salla summa sa'ida al-minbar hatta hadarat al-'asr summa nazala fa salla summa sa'ida al-minbar hatta gharabat asy-syams فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا رواه المسلم. Kata Abi Zaid Umar Al-Akhtab Al-Ansari, dia kata suatu hari kami semua ni sahabat-sahabat pernah semayang dengan Nabi. Semayang bersama dengan Nabi SAW, solat apa?
Yang dimaksudkan dalam solat ini adalah solatul fajr, yakni solat subuh. Bila selesai saja Nabi sembahyang subuh, sahabat-sahabat juga, maka Nabi terus menuju ke mimbar. Nabi menaik di atas mimbar. Faqatabana hatta hadarati zuhur. Nabi berkhutbah sampai masuk waktu zuhur. Panjang eh. Kalau biasa kita 6:30 nak jumpa 1:20 boleh. Eh, panjang waktu tu. Nabi khutbah begitu panjang. Sehingga ada di kalangan sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mengingat menyangkakan bahawa itulah khutbah yang Nabi yang terakhir. Jadi sebab itu mereka bila tengok Nabi tak pernah khutbah begitu panjang ya. Bukan sekadar masuk waktu zuhur. Kata Abi Zaid Umar Al-Khattab Al-Ansari, Nabi pula tuan-tuan lepas masuk waktu zuhur, fanazalla fasalla, Nabi pun turun daripada mimbar, lalu Nabi berkhutbah pula selepas daripada sembahyang zuhur itu, hatta hadratil asr, segelah masuk pada waktu asar. Kemudian Nabi bila dah masuk waktu asar, Nabi turun daripada mimbar, maka Nabi berkhutbah, Nabi sembahyang. Bila habis sembahyang asar, maka Nabi pun menuju ke mimbar, lalu Nabi naik atas mimbar itu, Nabi berkhutbah sehinggalah hatta gharibati syams, sampai tenggelam matahari. Bayangkanlah ya, kalaulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak kalaulah Nabi ada dengan kita, kalau Nabi agak-agak dia berkhutbah daripada subuh sampai maghrib ni, agak-agak kita tunggulah. Itu soalan ni. Lepas itu kalau kita baca tuan-tuan, inilah jawapan kenapa ada orang tanya kat kita, ustaz, kenapa kita ni tak hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya awak boleh ke hidup di zaman Nabi tu? Awak khutbah baru mula khutbah, imam mula amma ba, awak dah tidur. Macam mana nak khutbah nak hidup zaman Nabi? Kalau sahabat kita baca sebelum ini hadis-hadis Bukhari, banyak tanya pada Nabi apakah amalan yang paling afdal yang mereka buat, yang patut mereka buat nak menghabiskan sisa baki hidup ni. Nabi cerita buat baik, sembahyang awal waktu, jihad fisabilillah, semua tu kemampuan sahabat. Dan ada sahabat datang mengadu pada Nabi. Sebab kenapa? Sebab kerana dia ditegur tuan-tuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab puasa tiap-tiap hari, khatam Quran 3 hari sekali. Kemudian qiyamulail tiap-tiap malam. Jadi seolah-olah macam tak ada tanggungjawab dengan keluarga. Padahal dia ada anak bini. Itu yang Nabi ajar kepada dia. Wahai Sayyidina Abdullah bin Umar bin As, awak tak boleh buat begitu. Ya. Kalau awak puasa tiap-tiap hari, awak kena fikir juga tetamu yang datang rumah, ziarah kamu, maka jaga perasaan tetamu itu adalah wajib. Iza da'aka, iza da'aka fa'ajibhu. Bila dijemput untuk makan kenduri, bila cakap kamu puasa, kamu tak hadir pula, menyebabkan kamu tidak menyempurnakan hak muslim sesama muslim. Jadi awak puasalah 3 hari dalam sebulan. Kata sahabat ni, dia kata, wahai Rasulullah, sebulan ada 30 hari. Kalau 3 hari puasa, sikit. Sikit sangat ya Rasulullah. Hidup aku dalam sebulan tu banyak tak puasa daripada puasa. Kalau begitu awak tambahlah Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Bulan ada 4 minggu. Campur dengan 3, 14 hari. Kata sahabat Abdullah bin Umar bin As ni, yang tu pun masih lagi sikit ya Rasulullah. Apa sebab? Sebab kerana dalam sebulan kita ada 30 hari. Kalau tolak 14, maknanya ada 16 hari lagi tak puasa. Rugi aku ya Rasulullah. Kalau macam tu awak tambahlah hari putih, 3 hari di akhir bulan hijrah, 27, 28, 29. Kemudian teruskan lagi dengan awal bulan hijrah, 1, 2, 3. Puasa. Maknanya kalau tadi tuan-tuan 14, tambah dengan 6, maknanya hampir kat 20 hari juga. Barulah sahabat ni diam tuan-tuan. Sahabat ni tuan-tuan, dia kalau boleh dalam hidup dia tuan-tuan, banyak beribadat kepada Allah Ta'ala, antaranya ibadah puasa. Jadi kalau kita nak hidup zaman Nabi, kalau ada waktu tu tuan-tuan, Allah, bukan macam sahabat ni. Kita minta kepada Nabi ni, wahai Rasulullah, kalau boleh setahun sekali sudahlah puasa. Kan? Itu sebab kita ni memang tidak dipilih menjadi hidup zaman itu. Ya? Itu kalau ada zaman itu, Nabi tengok kita pun Nabi lari menyorok. Dah tak nak jumpa, meluat tengok, asyik nego saja. Kan? Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi berkhutbah
panjang tu khutbah Nabi tu. Sehingga apakah yang dicerita, dibincangkan dalam khutbah yang panjang itu, antara yang Nabi sebut tuan-tuan ya, perbincangan khutbah Nabi SAW menceritakan bahawa fa akhbarana ma kana wa ma huwa kain fa a'lamuna ahfazuna. Nabi duduk atas mimbar tu, Nabi cerita ni kisah-kisah umat-umat terdahulu, apa-apa yang dibuat umat-umat terdahulu sampailah umat mutaakhir yang akan berlaku selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dia cerita tu bukan dasarkan teori dan pengalaman, tidak. Sebab apa? Kita belajar daripada ustaz-ustaz, apa yang keluar daripada mulut Nabi, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar daripada mulut Nabi, cakap Nabi tu bukan kosong-kosong, tapi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi boleh cerita satu persatu benda yang Nabi sebut hampir kat 1400 tahun yang lepas. Hari ini boleh kita tengok tuan-tuan, benda yang Nabi cakap tu menjadi kebenaran. Sebab apa? Ucapan Nabi itu adalah wahyu. Jadi sebab itu Nabi kita pernah menceritakan, antara yang saya nak sebut berkenaan dengan hijrah yang sama-sama kita nak kena faham. Bagaimana tuan-tuan, daripada tiada kita diadakan dan kembali kepada tiada. Daripada kita hidup tuan-tuan di alam roh, maka diberi kesempatan insan yang bernama Abdul Jalil Ibn Hanafi Ibn Ahmad Ibn Mahyuddin, ya. Allah Ta'ala singgahkan seketika. Hari ini kita berada di satu persinggahan dalam pemusafiran yang begitu jauh, penghijrahan yang begitu jauh, yang mana daripada tiada kita berada di roh, kita dimasukkan, disebabkan kerana hasil perkongsian kehidupan suami dan isteri, mak dan ayah kita, maka dapatlah kita tumpang seketika roh itu diperjalankan, diperhijrahkan oleh Allah Ta'ala daripada roh tadi masuk ke satu alam yang dinamakan sebagai alam rahim. Apa maksud rahim? Maknanya pengasihani Allah Ta'ala tuan-tuan terhadap hamba-hambanya. Sebab itu salah satu daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada hambanya, dikurniakan cahaya mata, ya. Dikurniakan anak. Ada orang kahwin 20 tahun, 30 tahun tak kunjung-kunjung anak, Allah Ta'ala tak izinkan. Bukan kata tuan-tuan dia tak kaya. Reta, kalau nak cerita tuan-tuan, orang di kota Damansara ni siapa tak kenal, dialah yang paling kaya. Bak kata mudah faham tuan-tuan, tidur ni kira tidur atas duit. Kita tidur juga atas duit, tapi duit shilling lah bang. Baki balik kerja ke tadi kan, adalah 2-3 pusing jatuh, tidur jugalah. Tapi dia ni memang boleh susun-susun jadi pilu, jadi tilam, punya kaya dengan sebab kerana Allah bagi macam-macam kepada dia. Tapi Allah uji dalam banyak-banyak hamba itu, bukan kata Allah Ta'ala tak bagi, dia punya proses. Itu sama juga macam kita. Tapi sebab apa? Itu dinamakan sebagai rezeki. Maka pada ketika duduk di alam rahim itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala bawa kita, suruh kita keluar hijrah lagi. Ukhruj min batni ummi. Keluarlah wahai hamba daripada alam rahim 9 bulan 10 hari itu. Maka kita keluar berhijrah. Ke mana? Di sinilah medan tuan-tuan dinamakan sebagai alam dunia. Ataupun disebut juga dengan alam fana. Maknanya apa yang ada atas dunia ni, yang kata kita rasa sayang, yang kita cinta sangat ni tu, semua itu dinamakan sebagai alam yang akan Allah Ta'ala musnahkan. Makhluk sifatnya tuan-tuan tak kekal lama, pasti akan musnah. Maka kita duduk di alam dunia ni mengikut tempoh yang telah diminta oleh malaikat, ya. Mencatat ketika mana seawal usia 120 hari di dalam rahim ibu kita, Allah minta malaikat, wahai malaikat, awak pergi tolong catat je 4 perkara kepada hambaku yang berada di alam rahim 120 hari, maknanya cecah 4 bulan. Apa perkara yang diminta oleh Allah Ta'ala tulis kepada dalam rahim ibu tadi? Pertamanya Allah minta pada malaikat tulis tempoh ajalnya hidup atas dunia ni berapa tahun. Ada orang Allah Ta'ala panjangkan usia sampai 60-70 tahun. Alhamdulillah, itu yang disebut oleh Nabi. Biasa umat aku antara 60-70 tahun. Dan ada Allah Ta'ala panjangkan usia sampai 90 lebih.
Antaranya kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah didatangi tuan-tuan oleh seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Satu hari bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, Nabi sampai di Madinah. Waktu tu tuan-tuan orang nak berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mereka yang ada harta buat cara ada hartalah. Mereka serahkan harta tadi bantu pada sahabat-sahabat yang nak mula perniagaan. Dan ada sahabat tuan-tuan yang memang hijrah dia tak bawa apa-apa. Dia hanya bawa diri, dalam diri dia hanya cinta Allah dan cinta Rasul. Itu sebab dalam sebuah hadis, hadis yang pertama dalam hadis 40 Imam Nawawi tuan-tuan diletakkan hadis yang menceritakan tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Sampailah ke habis hadis itu, maka diceritakan dalam orang yang berhijrah ni ada tiga karakter watak mereka yang hijrah. Pertama, mereka bila dapat perintah daripada Allah Ta'ala dan Rasul, maka keluar tuan-tuan dengan meninggal tak bawa walaupun satu dinar, walaupun satu dirham. Dalam diri mereka, Allah dan Rasul itulah yang mereka ada dalam diri. Yang kedua, ada di kalangan sahabat ini yang memang hijrah sebab dia mikir, rasa sampai kat Madinah ni, kira nak buat bisnes lah. Dia kira bisnes, maka kata Nabi dia dapat bisnes, jadi orang kaya. Dan ada juga sahabat yang berhijrah, diletakkan syarat. Ada seorang perempuan ini, namanya Ummul Qais. Cantik perempuan ni. Dia Ummul Qais ni, ada seorang lelaki nak kahwin dengan dia. Dia kata, kalau awak nak kahwin dengan saya, awak kena ikut saya. Just follow me. Just follow me sampai Madinah. Mak saya letak syarat macam tu. Jadi dia pun, okeylah, saya pun ikutlah peristiwa hijrah tu. Maknanya ada tiga watak karakter manusia. Jadi sebab itu Nabi menentukan, Nabi bagi tahu kepada kita, apa yang kita buat atas dunia ni, maka bersaksikan, dasarkan dengan apa yang telah kita niatkan. Macam tuan-tuan masuk tadi, ada yang masuk tuan-tuan memang nak semayang jemaah, maka dapat pahala semayang jemaah. Tapi ada orang yang masuk start daripada kita masuk masjid tadi, kita niat bukan sekadar solat berjemaah, kita niat iktikaf kan. Bukan sekadar kita niat iktikaf, bayang berjamaah kejap lagi sebelum kita nak masuk waktu isyak, kita nak dengar kuliah. Setiap apa yang kita niat itu Allah kira sebagai amal ibadah. Mungkin ada di kalangan kita yang masuk tadi dia terlupa niat iktikaf. Jadi boleh kita niat iktikaf. Sebab apa? Setiap minit yang berlalu dalam hidup kita ni di dunia ni, Allah ganjarkan kira sebagai bentuk amalan. Setiap minit katakanlah 10 tuan-tuan pahala. Kalau dah sampai sejam lebih kita duduk dalam masjid ni, agak-agak berapa banyak dah kita dapat pahala tu. Tak bukan nak suruh kira-kira sangat pahala, tidak. Tapi paling tidak pun kita menjadi seorang yang sentiasa memikirkan tuan-tuan bahawa kita akan dibawa berhijrah, yang akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan dipertimbangkan segala amalan kita. Jadi sebab itu kata Abu Talhah, bila sampai saja tuan-tuan, dia bawa seorang budak ya. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni anasan ulamun kaisun. Wahai Rasulullah, saya ada seorang budak ni, budak kecil, budak lelaki ni. Ghulam ni maknanya anak lelaki, budak kecil ya. Siapa nama ghulam kat sini? Abdul Ghulam. Ghulam ni nama budak lelaki ya. Ghulam, dia kata, saya ada seorang anak lelaki ni, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ni kaisun, dia budak cerdik. Kita tahu dia khidmat dengan Nabi waktu saat usia dia 10 tahun. Dalam banyak-banyak budak, dia tak sama macam budak-budak lain. Dia kira orang yang paling matang. Yang budak nampak 10 tahun. Tapi tuan-tuan, dia punya pemikiran tu macam orang remaja. Kira dah boleh berfikir. Sebab itu, maka dia apa kata Abu Talhah, fal yakhdumka. Saya nak serahkan Anas bin Malik ini untuk berkhidmat dengan awak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ya. Nabi kita tuan-tuan diterima seorang budak berkhidmat, itu budak yang memang dah brilliant, budak dah memang cerdik. Ya. Kalau kita kata dia ni memang bagi masuk MRSM lah. Baik tu orang-orang dulu-dulu tuan-tuan, kalau dia nak dia hantar anak dia masuk pondok, dia hantar anak-anak dia masuk matafis, semua budak-budak cerdik apa.
Itu yang bila habis 3, 4, 8 tahun tuan-tuan keluar tu boleh jadi ulama. Apa sebab? Dia belajar pun tak susah. Sebab Tok Guru sebut satu saja dia dah boleh memang mengapas. Sebab apa? Budak yang dalam tu semua budak cerdik-cerdik. Terbalik sekarang. Yang dihantar masuk pondok semua dah budak tu kira dah tak ada masa depan. Mak ayah pun tak tahu nak fikir macam mana dah. Aku tengok bukan orang dah beruang dah. Itu yang bila letak pondok tuan-tuan, dah elok dibina tembok, runtuh tembok tu. Apa sebab? Yang datang semua budak-budak buai. Tapi jadi juga nak cerita kemanjadian. Dia jadi berbanding daripada orang dulu. Memang dia serahkan anak yang memang cerdik. Tapi anak kita hari ini yang cerdik, kita biar dia belajar sampai UK tu. Biar dia belajar sampai keluar negara tuan-tuan. Sampai kita minta Allah Ta'ala jauhkan, ada bukan salah belajar jauh-jauh ni. Tapi kadang-kadang dia bawa budaya-budaya sana sampai ke tempat kita tu. Sehingga tuan-tuan dia tak boleh terima agama dalam hidup. Itu masalah. Yang tu kita risau tu. Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Waktu dia berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun itu. Kata Abu Talhah, umak dia Ummu Sulaim, dia kata, wahai Rasulullah, sebelum saya nak serahkan anak saya ni kepada awak ni, awak tolong doa lah pada anak saya ni tiga perkara. Supaya pertamanya Allah Ta'ala kurniakan usia dia yang panjang. Yang kedua, Allah, kau tolong doa je pada anak saya Anas ni supaya dia menjadi seorang yang hartawan. Sebab apa? Mak dia dah fikir dah. Tak nak minta jauh jadi susah. Apa sebab? Bila jadi susah, susah nak bersedekah. Kemudian awak tolong doakan kepada anak saya Anas ni supaya dia menjadi seorang yang dikurniakan zuriat yang ramai. Minta tiga perkara daripada Nabi. Tolong doa pada anak saya ni. Maka Nabi doa bukan tiga. Nabi doa empat. Pertama sekali, Nabi doa pada Anas bin Malik tuan-tuan supaya dipanjangkan usia hampir 99 tahun dapat dianugerahkan. Allahu Akbar. Tu kira panjang lah tu. Nabi kita 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun. Maknanya level 60 ke 70 tahun tu kehidupan kita di dunia. Yang kedua, doa pada Anas bin Malik hartawan. Alhamdulillah lepas wafatnya Nabi dia ternak binatang bertani, maka dia jadi orang yang kaya. Sebab apa? Dan bukan sekadar dia kaya tuan-tuan, dia dapat menempatkan dirinya salah seorang tersenarai daripada orang yang suka menderma. Dan ketiga, doa kepada Anas dapat zuriat yang ramai. Dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, maka disebutkan bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikurniakan hampir 100 orang anak lelaki. Allah ramai. Tapi jangan tanya saya bang, bapa isteri. Saya pun tak tahu nak jawab. Tapi yang penting bukan seorang lah. Nah, ibu mampu ke 100? Kan? Tak mampu ustaz, bagi ibu lain. Ya ke? 100 orang anak lelaki. Yang keempat, Nabi doakan kepada Anas bin Malik, esok satu hari nanti bila dah dibawa hijrah semua musafir ke negeri akhirat, mudah-mudahan dia menjadi sahabat jiran aku di dalam syurga. Empat doa yang Nabi doa kepada Anas. Saya nak highlightkan di sini tuan-tuan, dalam banyak-banyak permintaan Nabi SAW, Allah Ta'ala uji sikit kita ni umat Muhammad. Dia punya umur tidak sepanjang umur umat-umat terdahulu. Tapi tempoh dengan diberikan kepada kita itu, kalau dihitung amalan sampai orang di padang mahsyar pelik. Kenapa? Kalau ditengok track record hidup di atas dunia ni, dia boleh hidup 60-70 tahun. Kita yang hidup hampir kat 1000 tahun, tak sama macam mana orang yang 60-70 tahun ni. Bila dia cek salah silah dia tuan-tuan ya, rupanya dia di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Tu beruntungnya kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, hidup kita 60-70 tahun atas dunia, maka minta malaikat cutik-catik. Berapa umur pakcik ni? 60, 70, 80. Selesai. Yang kedua, awak minta, awak tolong tulis kejap. Di dalam rahim 120 hari, itu perkara yang kedua ialah berkenaan dengan rezeki dia. Dia jadi Datuk Seri bila? Dia jadi Datuk bila? Ni semua ada yang jadi Datuk dah kan? Semua dapat anugerah. Ada yang dapat cucu pun Datuk juga kan? Ada jadi opah pun ada dah yang datin kan? Jadi maknanya tuan-tuan, waktu tu Allah minta malaikat awal lagi. Sebelum kita ada lagi, kita masuk di dunia, minta malaikat tulis. Yang ketiganya tuan-tuan, apa kata Allah kepada malaikat? Awak catik perkara dia. Yang ketiga adalah sama ada dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka.
pun dah ada dah. Allahu akbar. Jadi sebab itu tuan-tuan, perkara yang keempat, awak tolong catik sekejap berkenaan qada dan qadar, ketentuan baik dan buruk yang ada pada diri seseorang hamba-Ku. Dah memang empat perkara ni memang kita dah ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita di atas dunia ni medan platform yang disebut dengan platform ujian. Yang mana hidup, maka dia manfaatkan kehidupan dengan amal ibadah. Orang inilah yang akan berjaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang sentiasa muhasabah diri, kalau kurang amalan dia akan bersegera dengan amalan-amalan yang baik, yang soleh. Mana nak tahu dengan sebab kerana amalan yang soleh itu, maka tuan-tuan kita akan dapat rahmat dan perhatian di sisi Allah di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi sebab itu manfaatkan. Ya, Nabi kata lebutlah lima perkara sebelum lima perkara. Ya. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Bisa dengar kan lagu tu? Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum. Seorang yang apa kan? Yang lain tak apa. Yang lain best or babe kan? Hidup sebelum mati. Inilah orang yang cerdik. Makna dia ada manfaat lima sebelum datang lima perkara. Bila waktu sihat, waktu sakit, barulah teringin nak datang solat masjid. Tuan-tuan, kita pun pernah duduk kat hospital. Warantin sebab kerana demam denggi. Bila tengok orang duduk di hospital, antara zikir, tuan-tuan, mungkinlah waktu zaman sihat dulu dia tak pernah sebut sebanyak itu. Tetapi bila Allah uji kesakitan, Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, na'uzubillah doktor. Doktor terpaksa kena cucuk, dia na'uzubillah lagi. Waktu sihat awak tak ingat semua tu. Tapi bila sakit, alhamdulillah, itu sebab kerana sifat yang Allah Ta'ala ada padanya ialah at-tawwab. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa menerima taubat hambanya. Dia tahu hamba dia apabila sihat kejap dia lupa pada Allah Ta'ala. Tapi bila dia sakit dia kembali ingat kepada Aku. Tak apalah, Aku bagi peluang ampunkan dosa dia sebab kifarah dosa. Tapi bila sihat 2-3 bulan duduk rumah, bila sihat dia lupa balik pada Tuhan. Buat perkara tak semayang, tak puasa dan sebagainya. Maka bila Allah uji sakit, dia kembali bertaubat pada Allah. Allah terima taubat dia. Sebab apa? Dia adalah hamba-Ku. Selagi mana dia jaga syahadahnya, maka orang ini mendapat keampunan di sisi Aku. Tuan-tuan, waktu kita muda sebelum kita tua. Ni semua muda-muda. Walaupun rambut putih, tapi yang tu biasalah. Dye. Sekarang memang dye rambut warna putih. Tuan-tuan, waktu masih kita ada usia ni lah tuan-tuan, banyakkanlah beramal soleh. Ya. Nabi kata sebelum awak tua, awak kena beringat. Dah tua susah, tuan-tuan nak datang masjid pun kita mengharap orang pemimpin kita. Waktu muda kita dah biasa, waktu tua lagi lah kita akan jadi kebiasaan benda itu. Ada orang nak tunggu pencin baru nak semayang. Jangan. Kalau dah biasa tuan-tuan dengan tak semayang, mustahil waktu susah, waktu dia tua, dia susah nak bangun untuk siap solat malam, bangun malam dan sebagainya. Kaya sebelum miskin. Waktu kaya, kita banyaklah infak. Jangan sampai bila kaya, arak-arak nak dapat infak, tapi dah akhirnya tuan-tuan di pertengahan jalan jadi miskin, dah tak boleh nak berinfak dan sebagainya. Waktu kita lapang, kita guna manfaat sebelum datang waktu sempit dengan sibuk anak, dengan sibuk isteri, dengan sibuk kerja itu, dengan sibuk kerja ini. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hidup sebelum mati saja, kalau awak tak ambil kesempatan untuk beramal soleh bertaubat, maka mustahil kamu akan dibangkitkan di kehidupan kembali di dunia. Baik itu tempoh kita hidup di dunia ni tuan-tuan, Allah Taala dah tetapkan. Habis saja Allah perintah malaikat, awak bawa keluar dia daripada dunia. Pergi mana? Hijrah kita lagi menuju ke satu alam. Di situlah ditemani tuan-tuan dengan amalan kita yang kita buat atas dunia ni. Jadi sebab itu Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis,
Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Salah satu, ada tiga perkara yang akan mengikuti kita seseorang ke perkuburan esok. Ni kita ni semua bakal-bakal jenazah. Semua bakal-bakal jenazah. Siapa yang tak nak jadi jenazah? Semua akan jadi bakal-bakal semua. Ya. Waktu tu tuan-tuan, bila mati sebelum kita dibawa ke alam barzah, alam kubur itu, tiga benda yang akan menjadi pengikut kita. Pertama yang akan ikut kita adalah ahli keluarga kita. Yang duduk di jauh, tuan-tuan, bila dapat cerita Alung dah meninggal dunia, Alang datang, Angah datang, semua datang untuk ziarah beri penghormatan yang terakhir. Yang kedua yang akan ikuti tuan-tuan seseorang ialah berdasar amalan yang kita buat atas dunia. Dan yang ketiga yang akan ikuti kita tuan-tuan adalah harta yang kita cari selama ni. Ya? Daripada gelap kita keluar, sampai balik gelap, kita pun naik gelap pula. Tuan-tuan, tiga benda ni akan ikut kita. Kata Nabi, fayarji'u isnani. Dua daripada tiga tadi akan pulang. Satu saja yang akan bersama menjadi teman kita di sana. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan pulang itu ahluhu wa maluhu. Ahli keluarga dan harta bendanya akan pulang. Tak akan bersama-sama dengan kita. Satu saja yang akan bersama dengan kita, itulah yang dinamakan sebagai amal. Walaupun amalan tuan-tuan kita tak banyak, tapi setiap malam kita tak pernah cicikan tuan-tuan dengan bacaan Quran Suratul Mulk. Dialah yang jadi penerang esok di alam kubur. Mudah-mudahan amin ya Rabbal Alamin. Walaupun kita tidaklah banyak tuan-tuan amalan sedekah, tapi kita bersedekah juga. Tak pernah tuan-tuan kita miss dalam bab sedekah ni. Maka dengan sebab kerana Allah melihat tuan-tuan ada amalan yang boleh bantu kita esok, maka mudah-mudahan dapat doa daripada imam. Jadi seumpama kita duduk singgah sekejap dalam kubur itu, walaupun sempit kita yang melihat tuan-tuan, tetapi luas jauh mata mandang orang-orang soleh, orang-orang mukmin bila mati bertemu dengan Allah satu hari nanti. Subhanallah. Jadi sebab itu dalam sebuah hadis Bukhari, ya, bila matinya seorang Adam, dah semua sahabat kita semua tinggal kita. Waktu duduk di alam kubur itu, datang malaikat seperti biasalah. Malaikat yang datang soal jawab, siapa dia? Munkar dan Nakir dia datang. Soalan sama. Silibus sama ya Haji. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tanya soalan sama. Saya kena, tuan-tuan, semua kita kena. Siapa Nabi kamu? Ma ilmuka bihadar rajul. Datuk, ni saya yang datang ni nak tanya Datuk satu soalan. Agak-agak Datuk kenal tak pemuda yang kami datangkan pada Datuk pagi ni? Ha, kalau mati pagi, pagilah. Kalau malam, dia tanya malam. Apa kata tuan-tuan orang ni? Dia kata, fa'amal mu'min awil muqin. Dalam hadis Bukhari, ada pun orang-orang mukmin ni, bila ditanya soalan itu, dia akan kata apa? Pemuda yang awak paparkan kepada kami inilah, inilah Muhammad, Muhammad, Muhammad. Diulang perkataan Muhammad itu tiga kali. Siapa Muhammad itu? Itu Nabi kami Muhammad SAW. Sebab setiap kali bila bulan Muharram, Ustaz Suhaimi dia buat ceramah tentang hijrah, kami duduk paling depan sekali. Kami dengar apa yang Ustaz sampai tentang hijrah. Kami suka dengar cerita tentang pengorbanan dia, sahabat-sahabat tentang hijrah. Bila sampai bulan Rabiul Awal akan datang ni, orang cerita tentang kelahiran Nabi. Kami suka dengar cerita dia. Bila sampai bulan Rejab, kami suka dengar cerita pengembaraan yang menguji keimanan Isra' wal Mi'raj. Kami suka dengar cerita. Akhirnya bila ditanya soalan itu, mudah bagi orang yang beriman di dunia kepada dia ni, Muhammad SAW, dia boleh jawab esok malaikat, inilah Nabi kami Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tiga kali diulang. Apa kata malaikat? Kami dah tahu dah, tapi sebab SOP memang siapa-siapa masuk memang kena tanya. Dah memang tanggungjawab kami. Kami terpaksa tanya. Kami dah tahu awak boleh jawab. Tak apalah pakcik, mulai sekarang pakcik rehat dululah. Ya? Nanti pada hari kiamat nanti, bila dah dibangkit di padang mahsyar, kami akan kejut balik pakcik. Ha, dalam hadis tu dia sebut enam solehan. Tidurlah wahai pakcik. Ha, tapi kalau kita terjemah betul-betul, dia suruh tidurlah pakcik, esok kami kejutkan balik. Ha, dia suruh kita tidur, maksud kita rehatlah. Sampailah di hari kiamat. Tapi tuan-tuan jangan balas balik. Malaikat tidur tak payah ajak, kami dalam masjid pun tidur. Oh, saya berlagak betul nampak pakcik ni. Panjang cerita. Jadi tuan-tuan, masuk syok kita berhenti sekejap ya. Jadi kita sambung sikit lagi supaya ni contohan penggambaran selepas daripada barzakh sehinggalah kita sampai ke negeri akhirat. Wallahu a'lam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi sebelum kita berhenti tadi, kita menyebut tentang bagaimana sifat orang mukmin apabila dibawa hijrah saja, maka dia tak gentar sebab dia yakin dan percaya kalau di dunia dia sudah beriman pada Allah, beriman dengan Nabi SAW, sudah pasti dia akan dapat jawab dengan mudah. Mudah-mudahan kita semualah. Amin ya Rabbana Alamin. Tapi ada sebahagian manusia yang mereka ni, kata Nabi, wa amal munafiq awil murtaq. Dia munafik dan dia ragu-ragu terhadap apa yang disebut dalam Quran dan dibawa oleh Nabi, menyebabkan esok bila ditanya soalan yang sama, wahai pemuda, ma'ilmuka bihadar rajul, agak-agak kamu siapa pemuda yang kami paparkan kepada kamu? Dia tak boleh nak jawab. Kata dia, kami pernah dengar cerita pasal dia atas dunia, tapi tak tahu kat mana kami dengar. Sampai dia tak kenal Nabi sendiri. Ha, itu menyebabkan masalah. Ya, mereka ini tuan-tuan akan duduk di dalam api, dalam kubur, dalam barzah ini, seumpama duduk dalam lubang bakaran api neraka. Minta-minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kita semula. Amin ya Rabbana Alamin. Tuan-tuan, sampai satu tahap ibu-ibu ya, bila dah sampai waktu Allah izinkan tuan-tuan untuk malaikat Israfil meniup kali kedua, waktu tu dibangkit sekali lagi kita di alam kehidupan yang dinamakan sebagai alam mahsyar, impunan sekalian manusia, start daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni kalau diikut ranking tuan-tuan, banyak-banyak umat kita lah paling terakhir, 124,000 orang Nabi, kita umat yang paling terakhir. Di kalangan Rasul kita yang paling terakhir. Tapi Allah angkat kemuliaan tuan-tuan, ketinggian umat Nabi Muhammad ni, sehingga walaupun kita lambat, kita orang pertama sekali akan diadili di mahkamah
Allah Ta'ala. Di situlah tuan-tuan ya, sama ada dua jalan penghujung. Kita akan dibawa hijrah sekali lagi. Hijrah kita tuan-tuan akan menuju ke negeri akhirat. Jadi kat alam mahsyar, tuan-tuan banyak ya, track-track rekod cerita yang Nabi sebut dalam dalam hadis. Antaranya, tuan-tuan kita tak nak jadi diri kita antara orang yang muflis. Sebab Nabi pernah tanya pada sahabat kan, yang pernah saya sebut pada tuan-tuan dalam kuliah lepas. Nabi tanya soalan simple saja. Atadru mal muflis? Wahai sahabat, agak-agak kamu atadru mal muflis? Siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang muflis ini? Kata sahabat, orang muflis ni fina man la dirhaman lahu wala mata. Orang yang muflis ni confirm lah orang yang tak ada harta dan tak ada duit dan tak ada dirham, dinar, ringgit, rupiah, tak ada ya. Jadi orang muflis yang sahabat dia faham tuan-tuan semua menjurus kepada harta. Namun kata Nabi SAW, muflis bukan macam itu di sisi agama. Muflis, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wasiyamin wazakatin. Orang yang muflis ni Nabi gambarkan, mereka yang pernah hidup di dunia ni, bila dia mati saja, dibangkitkan esok, mereka bawa segala amalan-amalan kebaikan mereka. Ada yang bawa semayang, pahala semayangnya. Ada yang bawa pahala puasanya, zakatnya, sedekahnya. Tapi waktu mana ditimbang ni tuan-tuan, ketika itu datang sahabat-sahabat yang mengadu, wahai Tuhan, memang benar saya hidup di atas dia kat kota Damansara, memang kami hidup dengan dia, tapi dia pada hutang dengan saya tak selesai lagi. Anak dia membuat dera, takkan saya nak minta macam itu. Jadi berapa hutang awak? Berapa dia hutang awak? Adalah 2-3 ribu. Awak nak? Nak. Waktu tu kita mati mana ada bawa duit, tanam sekali duit? Ada? Tak ada. Yang orang bukan Islam sekarang, kalau dulu betul dia tanam sekali dengan duit. Tapi sekarang duit tipu. Kereta pun kereta tipu. Tanam sekali. Tuan-tuan, indra mana kita bawa duit, habis tu nak bayar macam mana? Maka kata Nabi SAW, apa yang kebaikan, maka fayu'ti hadha min hasanatihi. Kebaikan yang ada pada penghutang tadi yang tak ada jaga hubungan dengan manusia tadi akan diberikan kepada orang yang dia berhutang. Selesai. Kamu puas hati dapat balik? Ya, saya puas. Tuan-tuan ingatkan selesai dah. Rupanya datang pula siap tuan-tuan. Datang mengadu. Ada dia datang, wahai Tuhan, dia pernah hutang saya. Dia ingat saya siap banyak duit, saya menggaji lebih-lebih kurang. Dia mengadu, saya komplain nampak. Dah saya nak cerita, saya ni nak kira amalan ni, nak bawa bertemu dengan awak pun tak berapa cukup ni. Paling tidak dengan hutang dia dapat tampung, dapat melangkah saya masuk syurga. Awak berapa hutang dia hutang awak? Adalah 200.5. Awak nak balik? Nak. Maka diberilah tuan-tuan kebaikan dengan apa yang dia bawa tadi, yang pesi penghutang tadi. Sampai satu ketika tuan-tuan, bila dah habis, tak tahu nak bayar dengan apa. Maka ketika itu kata Nabi SAW, ya, dengan sebab kan dia tidak menjaga hubungan dia dengan manusia, maka kesalahan-kesalahan mereka tadi yang menuntut tadi, maka dia ambil lalu dipikullah di belakangnya orang yang tadi bawa menghadap amalan yang asalnya banyak, tapi di akhirnya dia menjadi seorang yang muflis. Yang itu kita tak nak. Sebab itu bila kita sahabat datang dunia ni, biar sahabat yang boleh tarik kita menuju ke syurga. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa Nabi pernah cerita? Di sebalik lawan cerita kita pada malam ini, tuan-tuan tengok, Nabi pernah bagi tahu ya, dan esok ada 3 orang sahabat yang hidup di dunia. Mereka sama-sama puasa, mereka sama-sama semayang, mereka sama-sama mengerjakan ibadah haji sama-sama, tahun yang sama. Buat penuri pun sama-sama, masuk korban pun lembu yang sama, tumbang korban pun lembu, korban korban sama-sama. Tapi bila dah sampai di akhirat, seorang saja masuk syurga, 2 lagi tak ada. Dua ada, Remy tak ada, mana dia? Lalu kawan ni kata, tuan-tuan ya, dia kata, wahai Allah, saya ada 2 orang sahabat lagi hidup di dunia kami di kota Damansara ni, ada 3 orang sahabat. Tapi mana pergi 2 orang lagi, sedangkan kami semayang puasa sama-sama, tapi yang 2 lagi tak jumpa ni, mana? Itu yang tuan-tuan Nabi sebut dalam sebuah hadis, dia diterjemahkan di dalam lirik lagu. Tuan-tuan boleh balik tengoklah satu lagu nasyid ni, cariku di neraka. Memang lagu ni memang cukup sedih. Apa lagu lebih kurang macam inilah. Wahai kawan, cari aku di neraka, andai nanti tidak kau temui,
aku di syurga. Katakan padanya, kita pernah salat bersama, berpuasa di dunia. Saya dengar lagi. Saya dengar. Saya tak dengar lah asyik-asyik. Saya kembali. Wahai kawan cari aku di neraka andai. Wahai Tuhan, beri peluang kepada aku, sahabat aku, kalau aku lambat masuk syurga, yang syurga tolong beri kesempatan untuk dicari aku untuk sama-sama masuk dalam syurga. Sebab apa kami hidup di dunia, awak tolong bagi tahu penyaksian, kita pernah sembahyang datang sama-sama, duduk dengar kuliah sama-sama, atas kursi sama-sama, tidur pun sama-sama belakang tiang, ya Allah. Kita bagi tahulah saksi sikit untuk apa? Kembalikan sahabat-sahabat kami ke syurga. Ha, jadi sebab itu tuan-tuan dah hadis ni dan cerita ni tuan-tuan, di sebalik gambaran kata Nabi, orang yang muflis dan orang yang berjaya adalah orang yang dapat tarik sahabat-sahabat dia untuk sama-sama masuk dalam syurga. Akhir sekali, bila mana kita dah selesai kehidupan di padang mahsyar, hijrah lagi akan berlaku di situ, di mana itulah penghijrahan yang terakhir. Tidak ada tempat yang kita nak hijrah lagi melainkan di negeri akhirat. Mudah-mudahan saya doakan kita semua akan dibawa ke tempat akhirat. Itulah namanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dapatlah kita isi ruang kekosongan pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu mungkin sikit daripada ilmu tuan-tuan lebih maklum daripada saya, tapi inilah simpat perkongsian kita, yang ada ilmu kena sampaikan. Kalau tidak, Allah Taala akan tanya apa sebab kerana kamu ada ilmu tak sampai manfaatkan kepada masyarakat. Jadi sebab itu kita tak nak lambat perjalanan kita, mudah-mudahan disegerakan dengan segalanya yang baik, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dulu tuan-tuan pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang baik semuanya daripada Allah. Yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.